Cepat. Bismillah. Ini nampak lebih kemerah-merahan, nampak macam menyerahkan kan. Tapi hauk kat situ. Kita tukar dia punya ni pula guys. Alah, dia punya tempat ruang dia. Dot, macam apa hari ni? Oh, hari ni kita akan makan pelbagai jenis produk dari Lotus sebab benda tu viral. Tapi kat depan aku ni, kau tengoklah ada 15 produk dari Lotus. Kita akan cuba ke semuanya, okey? Dan mana yang underrated yang orang kata tu. Hey guys, assalamualaikum. Syirat di sini. Kasih ceramah. Satu kali. Syirat. Eh, terbongkok-bongkok aku dia buatnya. Sebabkan depan aku ni ada 16 produk daripada Lotus. Kita cuba semuanya. Sebab ramai kata, sedap. Pasal tak nak explain. Sedap tu sebab apa? Bagi dah tahu rasa dia macam mana. Itu macam mana, ini macam mana. Geram aku. Jadi, kita borong semua benda ni, okey? Kita akan cuba donat dulu, okey? Aku tak sabar sekali adalah yang ini. Cuba ni dulu, okey? Lembut, weh. Ya, aku coklat dia quite okey. Dia tak ada dah rasa macam murah, kan? Dia tengah-tengah. So, bagi aku nikmat walaupun dengan harga yang macam ni. Untuk peanut ni, dia punya rasa dia pun quite nice. Tak ada rasa macam pelik ke apa. Korang wajib beli je ni. Dia pun sama juga. Semua okey. Tak ada rasa yang janggal. Cuma yang janggal ni kat sini adalah yang ini. Dia punya rasa gula tu biasa. Mungkin korang boleh ambil yang satu lagi version dia buat macam Krispy Kreme tu. Itu nice. Tapi tema aku nak beli dah tak ada. Untuk donat ni korang kena avoidkan, okey? Sebab dia kurang best. Bagi aku, 3 ni wajib beli. Bagi aku coklat dia quite okey. Dia tak ada dah rasa macam murah, kan? Dia tengah-tengah. So, bagi aku nikmat walaupun dengan harga yang macam ni. Allahuakbar. Dalam dia pun sama kosong. Pergi Lotus, belilah ban kopi ni. Tak pipuk. Seterusnya, kita akan cuba dia punya keropok juga. Ini pun viral ni. Hot and spicy chips ni, serius kau kena beli. Dia punya rasa dia lebih dekat dengan rasa Asian. Kalau kau beli yang satu lagi jenama tu, dia seakan-akan dah sama. Tapi ini lagi spicy tu terasa. Kita akan cuba pula original. Untuk yang original, dia akan rasa standard kental masing-masing. Seterusnya, korang kena beli yang ini juga. Ini memang favourite aku. Tapi orang tak bagi tahu benda ni sedap dan viral. Cumanya benda ni korang kena tambahkan mayonis. Kalau kau tambahkan mayonis, lagi sedap makan dengan roti. Sebab dia punya spicy tu yang memang terasa. Kalau kau beli brand jenama brand ayam ke apa, tak akan terasa walaupun dia sebut spicy. Percayalah kata aku. Kita akan ambil sekepingnya. Ambil sikit. Kau tengok nak colour dia. Kalau korang ada mayonis, korang gaulkan sekali dengan mayonis. Sumpah sedap teruk. Tak tipu. Yang ini kalau kau pagi-pagi malas nak buat sandwich yang jenis telur kaya kacau, pakai dah ini saja. Aku tak tipu. Kau akan suka gila dengan ini. Kita akan cuba pula air dia. Adakah sama seperti sebelumnya Tesco? Dari segi rasa susu coklat dia ni, dia tak sama seperti yang macam korang beli brand-brand lain yang terasa dia punya susu coklat. Yang ni seperti macam korang minum air coklat. Ha. Susu dia datang last. Aku tak tahu lah tekak aku tadi dah makan banyak benda lain ke apa. Seterusnya, kita akan makan dia punya pizza pula. Sini ada Hawaiian chicken serta pepperoni. Cepat! Bismillah. Sementara menunggu sejuk, kita masak yang ni pula, okey? Dua-dua ni. Satu dia punya ayam spicy. Satu ni dia punya nugget. Cuba dia punya Hawaiian chicken dulu, kan? Untuk Hawaiian chicken dia ni, rasa dia memang typical pizza frozen. Tak sedap. Dia punya blend, semua samalah blend. Tapi, roti dia lembut. Bagi aku, kalau kau nak beli Lotus, ambil dia punya pepperoni. Sebab pepperoni dia ada rasa masin kat situ. Jadi, ngam kalau kau beli ni. Lepas tu, makan dengan sos, okey? Kalau apa yang korang nampak kat sini, dia punya ayam dia tak sama pun dengan macam ni.
Yang ni dia nampak lebih kemerah-merahan, nampak macam menyerakan kan. Tapi hauk kat situ. Serta nugget dia pun sama juga. Sini nampak keorenan macam tu. Tapi situ dia kekuning-kuningan. Kita akan cuba nugget sebelah ni dulu, kan. Tapi kat sini nampak. Renguk. Bismillah. Sedap. Dia punya nugget tu. Padat tau. Sedap. Panas. Untuk ayam ni, dia punya rasa pedas dia. Pedas macam rasa pedas black pepper. Kemudian baru datang dia punya pedas daripada cili macam tu. Faham tak? Cumanya rasa dia macam lebih weird lah bila kita makan tu. Dia macam tak kena. Tak cakap dia sebab aku pakai air fryer ke apa, tapi rasa dia tak best. Untuk dia punya creamy ni, aku tak sure rasa creamy dia macam mana, tapi rasa tom yum tu kuat kat situ, masam-masam pun just nice. Mungkin kalau korang nak lagi, korang boleh perahkan dengan limau, tambah sikit yang ada-ada lain. Contohnya kalau betul-betul creamy, soalnya santan, macam tu semua, baru lagi kek. Tapi ini sekadar instant, beginilah rasa dia. Quite good lah. Kita tukar dia punya ni pula guys. Alah, dia punya tempat ruang dia. Dari segi rasa untuk samyang yang biasa ni, dia lebih pekat dan lebih masam. Tapi sebabkan aku buat kuah sikit. Tapi kalau kau buat lebih pun, rasa lebih kurang sama je. Cuma yang creamy tu terasa creamy sikit lah kat situ. Berbeza dengan sini. Sini dia lebih kuat sikit rasa masam tu. Flavor kat situ kuat. Bingi kari juga. Tetap win. Dan ya guys, video sampai sini saja. Aku harap korang je aku makan makanan dari Lotus ni. Tapi dalam overall yang dalam 15 aku makan tu, hanya beberapa saja bagi aku puas hati berbanding yang lain tu. Kalau korang ada idea juga makanan apa aku patut makan di next video, bolehlah drop komen kat bawah. InsyaAllah aku datang aku akan cuba menu-menu yang korang share kat itu. Dan ya guys, bye. Sambung makan lagi.